Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tek tek tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa rahimakumullah khususnya kayak biasa Forsa. Kemudian Fahmi Tamami, kemudian Pamdi, kemudian uh, kemudian pejabat, kemudian planners dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini tamu saya seorang susah bilangnya keren banget <tuk> darah Ya. Beliau seorang yang sangat uh, inspiratif hmm. terhadap nilai-nilai uh, keislaman kita. Um, yang tak asing lagi, Felix Yao. <tuk> Assalamualaikum. <tuk> Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih gak percaya nih Bang Haji. Nah, langsung menyaksikan di depan mata nih bang Aji. <laughs> Tadi begitu beliau datang, weh, ganteng banget, kemarin. Waduh. Lebih ganteng dari ini, lebih ganteng aslinya itu. Bang Felix, siap. siap. Uh, biasa, pertama kita di sini, mm -hmm. pemirsa sangat ingin mengetahui tokoh-tokoh yang mereka kagumi. Pertama dari keluarga. Kalau bisa ceritakan struktur keluarga itu seperti apa? Ya seperti yang dilihat <tuh> dari wajah Bang Aji. <laughs> Jadi saya tuh keturunan Chinese. Uh, saya lahir di Palembang, keluarga Chinese, uh, bapak ibu saya Chinese. Okay. Dan sampai sekarang kita masih punya marga. Uh, nah marga itulah ditaruh di belakang. Jadi namanya Felix Xiao. Xiao itu marga? Xiao itu marga. Okay, okay. Tapi kalau nama, uh, nama dulu sebelum kita pakai Xiao itu ada nama Baptis. Karena okay. dulunya uh, Katolik. Okay. Jadi namanya Hendrikus Felix Januar nah jadi kalau disingkat H Felix Januar. jadi dari dulu Haji sudah Haji <laughs> <laughs> Hendrikus ya Hendrikus nah, tapi sekarang nama Hendrikusnya sudah nggak dipakai lagi jadi Felix Siau aja gitu tapi udah Haji kan uh, belum uh. <laughs> lagi kita lagi berusaha untuk mendaftar ini <laughs> InsyaAllah. insyaallah. mudah-mudahan amin, amin Oke, okay, Bung Felix uh, bahwa kita enam Video-video anda ini sangat-sangat luar biasa, sangat viral ya. Dimana kalau saya nggak salah ya tokoh Chinese pertama yang yang apa hijrahnya antum ya? Apa ada sebelumnya? Uh, kayaknya banyak sekali sebelumnya. Tapi kalau banyak yang viral kan anda? <laughs> <laughs> yang radikal kali, Iya, <laughs> <tokohan radikal. tokohan> ya, uh, mungkin Chinese radikal pertama kayaknya. Ya. <tokohan tokohan tokohan> pertama, Insya Allah. Nah, hmm. Begini, Bung Ferik. Hmm. Anda banyak menceritakan perjalanan spiritual Anda. Mm. Anda pernah di beberapa agama, gitu kan ya. Kemudian agnostik, kemudian ateis, kemudian menjadi Islam. Mm. Bisa nggak Anda ceritakan pertama kali Anda akil balik mm. dewasa mulai punya akal pikiran itu Anda beragama apa? Apakah itu rasional atau tradisional? Mm. Itu ketika Anda mulai dewasa, berkewajiban, dibebani oleh kewajiban. Hmm. Apa agama Anda waktu itu? Katolik pada saat itu. Katolik? Katolik. Nah, pada saat hmm. itu kita katolik. Dan sebenarnya yang berpengaruh besar terhadap perubahan saya waktu itu adalah... Ketika saya mulai main game Pak Haji. Main game? Main game. Nah jadi game-game yang saya mainkan itu adalah game-game yang genrenya RPG. Hmm. Jadi role playing game. Oke. Okay. Nah, dan kalau kita tahu zaman sekarang... Game itu berbeda dengan zaman kemarin. Kalau pas zaman saya itu, game-gamenya itu lebih banyak game-game yang filosofis. Okay. Misalnya contoh kayak judulnya Final Fantasy, kayak oh. judulnya Xenogears dan segala macam. Nah ini satu game ini bisa jadi dibuat sama orang Jepang itu pra-produksinya bisa jadi sampai tiga tahun untuk ya. e, di bidang psikologi, di bidang agama dan segala macam. Ya, ya. Nah, dan setelah saya main game itu saya jadi kayak terbuka pikiran saya. Selama ini yang saya beragama dalam istilah Abang Haji adalah tradisional, mulai kebuka, eh sebenarnya Tuhan tuh memang ada atau enggak sih? Atau jangannya -jangan cuma ide aja? Atau jangan-jangan okay. cuma teknologi. Okay. Uh, jadi uh, perkataan bahwa Tuhan itu adalah artificial intelligence itu dari dulu sudah saya dengar dari game. Semenjak saya main game ketika SMP. AI sejak itu? Sejak itu. Uh, di Xenogears itu uh, terakhirnya kita diceritakan bahwa Tuhan itu cuma sekedar artificial intelligence saja. Dan itu baru dikenal baru-baru ini kan lewat film-film kayak Lucy. Okay. Lalu kemudian film-film kayak ya banyak lah sekarang di uh, okay. Netflix ataupun di Hollywood. Tapi dari dulu sudah ada. Oke okay, uh, melalui game itu mm -hmm. yang tadi Anda katolik. Mm -hmm. Kemudian meragukan eh, konsep. Mm -hmm. konsep Katolik mm -hmm. dan, dan juga eksistensi Tuhan. Ya? Betul, betul. Jadi, akhirnya mm -hmm. kita e, bertanya, "Betul, ini Tuhan benar-benar ada atau enggak sih?" Dan saya mulai mempertanyakan bukan hanya Tuhan, tapi mempertanyakan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan agama, mm -hmm. seperti misalnya konsep pada saat itu adalah pengampunan dosa. Uh, kenapa saya harus, mengampu, um, uh, harus mengaku dosa pada saat itu? Kenapa saya harus kemudian mengaku dosa pada manusia padahal yang yang salah bukan pada manusia itu? Lalu bagaimana dengan konsep-konsep yang lain pengampunan? Lalu kemudian konsep surga? Bahwasanya hanya percaya masuk surga? Lalu kemudian konsep-konsep yang lain? Semua itu saya kemudian pertanyakan okay. sampai pada satu titik akhirnya saya bilang ah ini agama ini cuma ide-ide aja nih Tuhan ini okay. cuma bohong aja. Hmm. Nah karena uh, SMP kelas 2 saya mutusin saya atheis. Oh, atheis sudah <laughs> <dia. laughs> betul. Uh, karena kan begitu anda melalui games itu mm -hmm. terbukalah pikiran anda bukan terbuka maksudnya ya hancur malah pikirannya <laughs> dari beragama menjadi ateis, tidak beragama tidak bertuhan betul oke okay. berarti anda menafikan saat itu eksistensi Tuhan dan agamanya sekaligus benar jadi eksistensi Tuhan Aduh. saya nggak percaya agama apalagi oke okay, okay. uh -uh. ...mentara agama itu kan peraturan Tuhan ya. Benar. Uh -uh. Kalau Tuhannya udah nggak ada apalagi, apalagi peraturan. agama agama. <laughs> okay. ah, selama ateisnya berapa tahun ada ateis itu? Uh, uh, yang menjadi uh, untungnya ya kebetulannya itu saya tidak berhenti sampai di titik itu. Saya tetap mencari sebenarnya kalau misalnya Tuhan. Kalau dalam Tuhan, ateis itu ateis, tetap anda mencari. masih tidak nyaman. Tidak berarti. nyaman karena kita tetap curious, kita tetap uh, mencari tahu... ...dan kita berpikir kalau memang Tuhan nggak ada... Berarti harus ada jawaban siapa yang nyiptain manusia. Karena nggak yeah. mungkin manusia tuh ada begitu aja. Yeah. Nah maka saya akhirnya mencari jawaban tuh pada sains. Oke okay, hmm. stop sampai sini. Uh -uh. Kita berbagi ya. Siap. Ini <coughs> ateis. Hmm. Sebetulnya yang Bung Felix yang alami ini itu tenang benar. Benar artinya orang tidak akan tenang dengan ateisme itu. ذكرنا <أصبح> على ما ما مفرك يس يعني باتشست في من الله يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم على استبير بكم قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله العظيم. يا أرتينا لقى سلسلته Ingatlah ketika Tuhanmu mengumpulkan seluruh keturunan anak Adam mm -hmm. dari tulang punggung mereka, kemudian dikonfirmasi oleh sains tulang punggung mereka ternyata tulang punggung itu sperma manusia berasal dari sum sum tulang belakang itu. Mm -hmm. Allah Kemudian disana sana Allah mempersaksikan dirinya. Assalamualaikum. Benarkah aku ini Tuhanmu? kalau balas syahidna. Benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Aklamasi. Hal itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala antakhulu yaumil qiyamati innakum an hadza ghafirin. Hmm. Agar nanti pada hari kiamat kamu tidak mengatakan bahwa tidak pernah diperkenalkan kepada Tuhan kira-kira begitu. Mm -hmm. Nah, Anda tadi saat Felix ini menyatakan ketika beliau ateis, ternyata enggak tenang gitu kan? Enggak ya? tenang. Tidak tenang, tenang Mm -hmm. Ketidaktenangan itu masih ada sesuatu yang Kayaknya ah. ada super power gitu, kan? Ah, ah. Nah, ini dibuktikan oleh Sigmund Freud. Oh, Oke, okay. ah, ah. Sigmund Freud dengan teori anali, analisa, psiko-psikologi, Analisa psikologinya, mm. mengatakan dalam badan ini ada tiga ya: mm -mm. ego, super ego, id mm -mm. berarti dia meyakini super ego mm. sebagai ateis. Mm -mm. Kan, Sigmund Freudnya ateis, yeah. tapi saat ateis Sigmund Freud mengakui ada super ego, mm -mm. itulah fitrah manusia, kan? Betul bahwa siapapun dia, si artis apapun dia, secara instingtif dia pasti mengakui ada superego. ego, mm -hmm. Insyaallah subhanahu wa Nah, yang saya ingin tanya kepada Anda. Kondisi ini, kondisi ateisme yang Anda jalani mm -hmm. itu menurut Al-Qur'an dan tadi kan fitrah. Betul, fitrah. Fitrah manusia mm -hmm. itu pasti mengakui Allah. Coba ceritakan bagaimana yang Sigmund Freud juga bisa mengatakan itu seperti apa Anda Makan merasakan alami, ada nih sesuatu super mm, power nih betul super ego gitu loh nah seperti apa gitu itu yang mungkin ada di dalam bentuk diri saya adalah curiosity itu jadi selalu pengen mencari jadi sebenarnya kalau memang kamu nggak yakin Tuhan itu ada coba kamu lihat dong dari mana asal manusia nih karena nggak mungkin cinta itu seperti pertanyaan Anda gitu pertanyaan selalu hmm. ada dan tidak hanya berhenti sampai di situ tapi ada banyak sekali pertanyaan kalau andaikan kita ini tidak mungkin berasal dari sesuatu yang tiba-tiba, berarti kan pasti ada sebelum kita ini apa? Nah, saya berpikir sebelum saya dilahirkan ibu, saya saya di mana ya? Setelah okay. saya dilahirkan, setelah saya mati, atau seperti orang-orang yang lain mati, kita berada di mana ya? Nah, itu pertanyaan mengganggu saya terus, Bang Haji. Okay. Nah, ketika mengganggu saya terus, saya harus menjawab satu persatu nih, seperti apa? Nah, akhirnya saya menjawab pertanyaan karena saya nggak percaya agama pada saat itu, lari satu-satunya adalah ke sains. Maka saya cari dari sains, bagaimana sains memandang asal mula manusia yang saya dapat, justru sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata sains itu sampai detik ini tidak bisa menjawab secara utuh dari mana asal manusia. Kan teori Darwin itu? Teori Darwin hanya evolusi, hanya menjelaskan dari bagaimana bisa terbentuknya dari organisme invertebrata misalnya seperti ikan lalu kemudian jadi organisme vertebrata hmm. seperti manusia misalnya hmm. tapi dia tidak menjelaskan dari ujung ada banyak teori-teori misalnya seperti teori generasi spontanea hmm. yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang hidup itu berasal dari yang tidak hidup. Misalnya kalau kita pas belajar di SMP kita pasti pernah belajar dulu ada big bang. Dari hmm. big bang lalu kemudian ada gas. Setelah gas kemudian ada kemudian Uh, apa uh, primordial sub sup purba dari sub purba itu ada organisme prokariota lalu hmm. organisme eukariota lama-lama kemudian bergabung jadi jaringan jaringan jadi uh, uh, selain organ organ super organ super organ jadi manusia uh, bukan manusia jadi ikan hmm. dari organisme kemudian naik ke darat baru kemudian cerita evolusi okay. tapi orang orang nggak bisa menjawab ini big bang ini dari mana hmm. <laughs> dan hmm. tidak bisa membuktikan dari big bang sampai ada kehidupan ini seperti apa yang lebih lucu bang Haji kita coba sedikit berbicara tentang sains bahwasanya sains tidak bisa menjawab semuanya. Yang lebih lucu contoh begini misalnya, Big Bang itu artinya adalah satu titik yang kemudian pecah, keluar, lalu oh. mulai ekspansi jadi seperti sekarang. Oh. Nah yang menarik adalah seluruh ilmuwan fisika itu sepakat bahwa titik Big Bang itu dulunya adalah titik yang volumenya nol, tapi masanya tidak terhingga. Yeah, yeah. Kemudian meledak jadi volume tidak terhingga dan masa tidak terhingga. Yeah. Di kepala saya pada saat itu seperti apa kondisi fisika yang bisa menjelaskan volume itu nol tapi masanya tidak terhingga? Kalau kita belajar di dunia fisika setiap yang punya massa pasti menempati ruang atau volume. Dan setiap yang punya volume itu pasti bisa dihitung massanya. Maka berarti ini ini tidak mungkin, ini tidak tidak bisa dijelaskan. Maka saintis punya satu kata untuk menggambarkan kami nggak tahu, tapi caranya keren Bang Haji. E kalimatnya singularity. Oh, singularity Singularity tadi saya gak tahu. <laughs> singularity Iti, singularitas. Bukan, bukan Singular. Iya yeah, singularity titik singularitas titik dimana kita sudah nggak ngerti okay, apalagi okay. yang terjadi di situ. Black hole mereka sebut dengan singularitas juga sama. Okay, okay, Ketika okay. mereka mulai nggak bisa menjelaskan segala sesuatu mereka sebut singularity. Sama kalau misalnya yang lebih sederhana lagi uh, di dalam matematika orang nggak bisa menjelaskan satu bagi nol berapa. Ada hmm. teman saya ketika dia jawab, itu satu bagi nol kan gampang. Berapa? Ekivalen tidak Oke kalau gitu kita tes. Satu bagi nol sama dengan ekivalen. Berarti ekivalen sama dengan, uh, ekivalen kali nol sama dengan satu. Kan gak mungkin. Nah berarti ini juga tidak bisa dijawab. Nah maka ada banyak hal yang waktu itu saya gak kejawab. Nah berkumpul nih semua yang gak kejawab Bang Haji. Menimbulkan kebingungan. Sampai di satu titik saya bilang, oke okay, saya nyerah. Ketika saya bilang saya, saya nyerah karena begitu banyak detail-detail yang saya lihat itu, saya bilang saya nyerah, saya bilang kalau gitu saya ngakui Tuhan. Oke, okay, oke. Okay. Sebenarnya menarik sekali ya, menarik sekali bahwa perjalanan spiritual beliau ini ternyata sangat ilmiah gitu ya. Bahwa memang Islam itu selalu mengatakan akilun, mengajak orang menggunakan akal untuk melihat kebenaran seperti itu. Dan ternyata antum ini, ketika antum dalam kondisi ateis, Antum mengelola berbagai macam, apa-apa uh, ilmiah, secara ilmiah, mm -hmm. sehingga antum sampai pada satu kesimpulan bahwa ada super power, ada super ego, ada, ada pencipta, pembuat gitu kan, mm -hmm. nah, dari situ, dari Catholic masuk ke ateis, oke, okay, sampai situ, anda terus percaya ada superpower percaya, percaya, Saya percaya Tuhan, but yang mana belum. Tapi saya tetap gak mau agama. Oke. <laughs> Oke okay. okay. ini yang dimatakan agnostik ya. Agnostik. Ya, Oke okay. agnostik uh. itu adalah. Percaya kepada Tuhan tapi gak percaya sama agama gitu. Gak tidak mau. beragama. Karena saya waktu itu melihat hmm. uh, wujud agama itu mengerikan Bang Haji. Oke. Okay. Uh, saya berasal daripada agama yang saya sudah kecewa. Terlepas hmm. sekali lagi kita tidak bermaksud untuk apapun. Tapi menceritakan pengalaman diri. Ya, saya ya. kecewa dengan agama saya yang lama. Dan ngelihat. Uh, Contoh nih kalau saya sudah keluar daripada agama Kristen dan Katolik misalnya ini kan satu saya kan tinggal melihat Hindu, Buddha dan Islam. Islam. Buddha itu sudah agama nenek moyang saya. Okay. Nenek, nenek saya masih beragama Buddha. Betul. Jadi saya juga nggak tertarik dengan itu. Nah tinggal kemudian Hindu, Hindu sama Buddha ya mirip-mirip sedikit. Okay. Nah jadi yang saya lihat cuma Islam sebenarnya. Dan saya lihat Islam saya ngeri. Mari makanya, makanya kemudian saya, saya bilang ah, Udah saya cuma bertuhan aja lah Tapi saya nggak beragama Oke okay. uh, uh. Gue masuk Islam terorisnya <laughs> Iya Walaupun saat itu belum ada teroris Tapi gak, tetap mengerikan Bang Haji uh -huh. Karena terus terang di Palembang itu Saya mendapatkan pengalaman-pengalaman buruk sih Memang tentang oh. Jadi saya juga nggak menyalahkan Apabila ada orang-orang yang bukan muslim sekarang Mengatakan Islam tuh kejem Atau Islam tuh ngeri Sadis Karena saya mengalami begitu Oke okay. Misal ketika saya di Palembang uh, Saya lagi main bom-bom kar Sama ibu yeah. dan uh, ibu dan saudara-saudara saya itu ada orang waktu itu kita sebut ya orang pribumi itu kan ya lalu kemudian nabrak kaki ibu saya pas lagi nemenin saya kaki ibu saya bengkak gede sekali ibu saya tuh udah nahan sakit tapi ketika dia kemudian berdiri dia malah dimarahin dan itu di depan saya saya hmm, kan jadi ngeliat okay. oh, ini kayaknya orang muslim nih oh. <laughs> nah saya salahnya saya pada saat itu saya membebankan perkara-perkara kelakuan orang muslim kepada islamnya. Oke, okay. sehingga saya jadi takut dengan Islam. Insya Allah, nah, dari situ, dari ateis beliau ini menjadi agnostik. Percaya adanya Tuhan itu fitrah, kan? Fitrah yang sebagaimana mm -hmm. tadi bahwa mm -hmm. semua manusia pastinya akan mengakui itu. Betul, cuman kan ada yang kemudian nyasar, Menohankan yang bukan Allah, mm -hmm. yang bukan Tuhan, ada yang betul-betul ya bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya. Benar, nah. Ketika Anda melihat dalam agnostik ini, Anda merasa ngeri satu-satunya agama yang belum katakanlah dipelajari pelajaran Islam, gitu kan. Betul. Hindu, Buddha, Katolik sudah selesai lah. Mm -hmm. Dan tinggal satu Islam nih, mm -hmm. ya? mengerikan nih Islam. Kan? Betul, <laughs> betul. Mengerikan karena melihat katakanlah perilaku umat Islam. Benar. Di negara yang mayoritas Islam, Benar. gitu kan. Mm -hmm. Kalau anda berada di negara yang mayoritas Katolik, barangkali -barang, umat Islam baik-baik gitu. Betul, iya, karena mereka mungkin minoritas. <laughs> yeah. ah -ah, yang siap gak kita lihat? Ah -ah, gak kelihatan. betul. Di sana kan yang yang jahat-jahat ya, yang yang jelek-jelek ya orang dari mayoritas. Betul. Kan? Mm -hmm. Oke, okay. anda agnostik, anda percaya sama Tuhan, mm -hmm. tapi tidak beragama. Ini langkah menjadi Muslim mm -hmm. itu. Eh, satu last decision ya betul bahwa saya harus jadi Islam ini tentunya hmm. mem memerlukan satu pemikiran keyakinan yang kuat ya. betul uh, kalau enggak masya Allah uh, ya nggak mungkin lah tapi saya percaya Tuhan hmm. saya nggak percaya agama nggak mau hmm. beragama ini hmm. sudah satu satu modal sebetulnya ya sudah setengah ya hmm. satu satu langkah yang sudah sudah oke okay gitu hmm. Mohon kepada fitrah, kan? Betul, mm -mm. saya percaya Tuhan. Nah, bagaimana begitu? satu-satunya agama yang belum saya lihat adalah Islam. Mm -mm. Sementara saya lihat orang-orang Islam, kok itu mengerikan gitu ya? Mm -mm. Bagaimana Anda kemudian? Ini orang Islam mengerikan, tapi saya masuk Islam itu seperti apa? <lainan> <todoh> <todoh> Jadi gini, Bang Haji. Uh, Pertama-tama, ketika saya menjadi seorang yang sudah agnostik pun, ini tetap. Saya tuh punya perasaan yang perasaan itu masih nggak e, nggak tenang. Kenapa? Karena ada pada diri saya tuh keinginan untuk menghamba sebenarnya. Misalnya saya pernah lihat ketika bulan Ramadan, orang-orang Muslim sholat. Saya ngeliat mereka ketika sujud kayaknya seneng ya. Terus saya coba untuk sujud. Lalu saya pikir tenang e, hati saya. Cuman saya nggak tahu kepada siapa saya, saya sujud. Kalau saya mengakui Tuhan, Tuhannya ini siapa? Oke. Ini kalau seandainya saya nggak tahu Tuhan ini siapa, ini kayak mencintai orang, tapi saya nggak tahu saya mencintai siapa. Hmm dan saya nggak tahu dia maunya apa kan bukannya uh, sebuah kehormatan bagi seorang pencinta itu kan sebenarnya adalah memenuhi apapun yang diminta oleh yang dicintai kan gitu pak uh, bang Haji. nah maka saya tuh kayak orang yang mencintai tapi saya nggak tahu saya harus ngapain nah sehingga saya cari tahu nih sebenarnya saya tuh harus ngapain begitu kemudian saya masuk ke kuliah pertanyaan-pertanyaan terus saya jaga ini menemukan kulminasinya karena ketika saya ngelihat di situ ternyata loh kok Islam yang saya dapat benar-benar berbeda dengan Islam yang saya dapat di Palembang Mohon uh, maaf bang Haji. anak kuliah uh, di Jakarta Di IPB. Oh, Bogor. Di Bogor, betul. Okay. Mohon maaf bang Haji. Ketika di Palembang itu saya juga nggak tahu, mungkin apa yang saya nggak ngerti atau cuma itu yang saya lihat. Tapi setahu saya orang Muslim itu cuma sholat pas maghrib. <laughs> <laughs> Jadi saya nggak pernah lihat orang Muslim itu sholat zuhur itu saya nggak pernah. Okay. Saya nggak, saya punya teman-teman Muslim, saya punya karyawan-karyawan uh, bapak saya juga Muslim. Tapi saya nggak pernah melihat, melihat mereka sholat kecuali pas maghrib. Ketika saya ngelewatin masjid itu masjidnya bunyi amin. Oh sama kayak di gereja saya bilang gitu kan. Sama-sama <laughs> ada aminnya juga. Nah cuma itu aja pas maghrib aja saya lihat mereka sholat. Dan ketika itu saya nggak melihat efeknya pada kehidupan mereka. Begitu saya pergi ke IPB itu jauh berbeda. Keislaman di Bogor itu jauh lebih berbeda daripada di Sumatera Palembang. di Palembang. Okay, okay. Mereka benar-benar setiap hal pakai agama. Mereka benar-benar setiap hal diukur dengan agama. Saya masih ingat banget ketika di PBB itu langsung ada tiba-tiba hari pertama kita kuliah Bang Haji, padahal baru orientasi aja, itu ada kakak kelas masuk lalu berkata Ikhwan di kiri, Ahwat di sebelah kanan, dipisah. Saya bilang Iwan kan, bapak saya, siapa ya? Iwan sebelah kiri, awas sebelah kanan, apa maksud saya kan gak ganti apa-apa, itu kan ya. Nah, tapi itulah berlanjut. Kemudian kita akhirnya ketemu dengan orang-orang Muslim yang lebih banyak dan mungkin lebih benar prakteknya. Oke. Akhirnya kemudian mereka punya buku-buku tuh, ketika mereka punya buku-buku, buku, -buku, buku pertanian, itu kan institut pertanian. Iya, betul. Sementara Anda kan dari fisika, segala macam Kok bisa ke pertanian sebenarnya apa? Karena bapak saya kerjanya di pertanian, Bang Haji. Oh, <laughs> jadi dia minta okay, kamu bagusnya kayak kayaknya di pertanian. Oke, oke. Nah, saya masuk ke IPB. Okay, IPB kayak nah, sebenarnya IPB punya singkatan lain, Bang Haji. Institut Pesantren Bogor. <laughs> <laughs> Karena lulusannya banyak jadi Ustadz. <laughs> bisa juga Institut Penyanyi Bogor. <laughs> Atau presiden juga ada dari sana. Uh, jadi yang paling tepat mungkin institut fleksibel banget, yeah. <laughs> karena semuanya bisa kecuali pertanian. Fleksibel, loh. Iya. Jadi, okay, jadi ketika, okay. ketika kita satu kosan dengan mereka, mereka punya banyak sekali buku-buku. Nah hmm. pada satu saat itu ada satu buku yang menarik karena Bang Aji ketika saya tuh mau tahu tentang satu agama biasanya yang saya lihat adalah bagaimana cara mereka memperlakukan perempuan. Yeah. Dan pertanyaan saya pada Islam seolah-olah Islam itu adalah agama yang cocok banget menindas perempuan bagi saya pada saat itu. <laughs> Karena seolah perempuan harus kerudungan, perempuan gak boleh kerja dalam pandangan saya. Perempuan-perempuan Islam itu kayak ya kayak nggak bebas dan segala. macam. Kan itu yang dikembangkan di uh, di kita pada saat itu. Di poligami. Heeh, nah, ah, poligami, <laughs> betul. Itu dia tuh. Nah, artinya, oh, itu waktu itu mengganggu kita banget. Nah, pada saat saya melihat ada satu buku judulnya Sistem Pergaulan di Dalam Islam. Okay. Nah itulah buku pertama yang saya ambil dari temen saya, saya buka. Pas saya buka, Masya Allah. It, ya belum, belum Masya Allah saya waktu Pas saya buka, buh, luar biasa. Kenapa? Ini judul-judulnya ini sesuatu yang gak pernah saya duga Bagaimana Islam memperlakukan wanita. Bagaimana Islam memandang wanita. Hukum memandang wanita. Bagaimana kehidupan wanita dan pria di, uh, di dalam Islam. Dan ada bab yang menarik Pak Aji. Ya, ya. Judulnya Azal. Apa? Azal. A-Z-L. A -Z -L terus saya baca apa ini kayaknya bagus nih pas Ad saya buka oh ternyata benar AZAN AZL AZL artinya senggama terputus Adan. jadi ternyata di dalam bab pernikahan itu ada bab tentang bagaimana berhubungan dengan Uh, suami oh, istri okay. dan di dalam bab Azal itu senggama terputus dijelaskan boleh nggak sih sebenarnya ketika seorang laki-laki mohon maaf ini mungkin kalau saya yakin kayaknya ini uh, penontonnya sudah matang semua itu kan <laughs> nah, jadi boleh nggak sih ketika kita misalnya berhubungan dengan istri kita terus kemudian kita tidak mengeluarkan uh, apa sperma kita di tempat yang seharusnya okay. jadi uh, senggamanya diputus gitu dalam okay. bahasa Latin coitus interruptus nah ketika saya saya bilang ini agama Kok sampai sedetail ini diatur? Ini ada dalilnya semua gak, gak. dalam bahasa Arab, ada hadisnya, dan segala macam. Ada bahasan bahasa saya bilang ini bukan agama. Nih, saya bilang <laughs> ini semacam kayak prinsip hidup dan aturan gak. hidup kepada manusia. Dari situ, saya baca semua, Bang Haji. Hmm. Dan saya lihat ini semua Islam, nih, kayak menjawab semua aturan, uh, aturan, aturan di dalam Islam. Dan saya bilang, "Oh iya, ya, bener juga. Oh iya, benar juga. Pantas bapak saya dulu begini, bapak saya dulu saya tanya." Pi, kenapa papi nggak bolehin mami kerja? Bukannya mami kerja kita lebih bagus. Lah sekarang kita makan telur bagi 8 satu orang. <laughs> lalu kemudian lalu kemudian bapak saya bilang, nggak biar ibumu nggak usah, usah, kerja. Selama papi bisa cari nafkah, biar ibumu di rumah ngurusin kalian supaya papi nanti nggak nyesel. Sekarang saya baru ngerti. Oh ternyata di dalam Islam ternyata bukan perempuan nggak boleh kerja. Tapi perempuan dikasih tahu ini kewajibannya yang ini. Sehingga mereka harus fokusnya ini, bukan nggak boleh ke tempat yang lain. Di situ saya kaget. Di situ perkenalan saya dengan Islam yang sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Oke, oke. Eh itu tadi saat mengatakan begitu baca buku itu, mm antum -mm. melihat begitu sempurnanya Islam. Ya. Betul. Mengatur segala hal. Mm -mm. Saya ingin mengajak anda ke satu firman Allah subhanahu wa taala. Aliyah akmal dinakum hari ini aku sempurnakan agamamu. Artinya sebelumnya belum sempurna. Betul. Lalu dalam ayat lain lalu berfirman, Ma bil kita bimisyayi. Tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Quran. Artinya seluruh aspek kehidupan manusia ada di sana. Betul. Sehingga Profesor Arnold Toynbee, seorang mm. sosiolog, ya pasti anda tahu. Ya, yeah, Toynbee. Toynbee. Setelah baca Al-Quran, beliau berkomentar Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Mm. ternyata Islam itu bukan sekedar agama tapi guidance, mm -mm. way of life. and a whole civilization dan sebuah peradaban yang lengkap. Maka sampai jangankan sampai berhubungan suami istri diatur. Keluar masuk kamar mandi diatur. Ya, ya. ada doanya. Uh, uh, Masya Allah kemudian bersuci diatur apa istinja, enggak ada agama kayak gitu kan Masya Allah Subhanallah. Bener. Nah Antum menemukan itu dalam sebuah buku. Sebuah buku. Sebuah? Sebuah buku. Apa beberapa? Uh, sebuah buku dan ketika itu menarik saya kepada buku-buku yang lain. Itu, tapi pemicunya uh, buku itu? Pemicunya buku Jodohnya itu. Judulnya uh, Sistem pergaulan di dalam Islam. Nah lu boleh punya tuh ya. <laughs> Karena banyak juga umat Islam ini, sebagaimana Ustaz Fadli tadi bilang, kalau masuk Islam jangan lihat orang Islam gitu kan. Betul. Karena uh. abang, saya pernah lihat Anda bicara hmm. gitu. Emang betul, karena kebanyakan kita ini Islam tradisional kan? hmm. Islam secara turun-temurun belum rasional gitu hmm. kan. <tuh> nah jadi, <tuh> buku itu cakep untuk diri. <tuh> <juga. tuh> <laughs> iya, saking, saking uh, detailnya. Okay. Nah setelah kemudian saya melihat buku itu, akhirnya saya mulailah kemudian untuk mencari tahu tentang Islam. Dan saya ingat banget ketika saya udah mulai tertarik, waktu itu terjadi uh, 2001, uh, uh, apa Bang Haji, 2001 terjadi ini, apa namanya, WTC ditabrak. Yeah, yeah, yeah. Nah setelah WTC ditabrak kan Islam Bentar jadi jelek ya. lagi. Nah Islam jadi jelek lagi. Tapi waktu itu ketika teman-teman sudah mengetahui bahwa saya tuh tertarik dengan Islam, teman-teman saya ngajak, yuk kita pergi ke masjid yuk. Ikut kajian Ustadz, kalau kamu memang pengen tahu tentang Islam dan seperti apa Islam memenang terorisme, perempuan dan segala macam yang kamu tanyain. Mm -hmm. Datanglah saya ke Masjid al huriyah IPB itu. Dan saya masih ingat waktu itu ada satu acara judulnya, Menepis Opini Negatif Tentang Syariat Islam. Okay. Salah satu pembicara adalah Ustadz Fatih Karim. Okay. Uh, Ustadz Fatih Karim diketemu dengan saya, Ustadz Fatih Karim bilang, kalau kamu uh, serius dengan Islam, pengen tertarik diskusi, kamu datang ke rumah saya besok hari Kamis uh, setelah Isya. Datanglah saya hari Kamis setelah Isya, disitulah Bang Haji. Langsung setelah itu masuk sana, ternyata dia sudah sediain di situ makanan. Langsung setelah itu ditutup pintu, kita diskusi dari Ba'da Isya sampai subuh. Makanan itu gimana? Uh, makanan Maku. tadi, uh, Pecelili tadi. Makan dulu <laughs> nontonnya. Ya, makan dulu. Setelah itu diskusi. Nah, jadi ternyata hidayah itu dimulai dari makanan. <laughs> <laughs> Kalau orang Indonesia. Nah, setelah kita diskusi di terbuka. Saya mau nanya kepada kepada Ustaz Fatih Karim, apa sih sebenarnya Islam nih? Dan beliau jelaskan. Setelah panjang lebar dijelaskan tentang Islam dan miskonsepsi-miskonsepsi yang ada kepada uh, kepada kita sebagai orang yang bukan muslim termasuk Islam itu agama yang mistis, Islam itu cuma urusan uh, apa namanya uh, lempar tasbih kebakar dan segala macam. Nah, itu semua dijelaskan sama beliau sampai pada satu titik beliau nyampein ini Al-Qur'an. Saya bilang, ini kan kitab suci, iya. Lalu kemudian dia bilang, ini Al-Quran datangnya daripada Allah. Saya bilang, nggak mungkin. Masa Tuhan langsung kasih pada manusia turun kitab begini? Enggak, yeah. dia bilang ini diwahyukan. Saya bilang semua agama juga sama. Yeah. Ngaku bahwa ini adalah diwahyukan, semua agama juga ngeklaim bahwa dia benar. Dia bilang ini beda. Ini ada tantangan di dalam Al-Qur'an bahwa saya kalau kamu bisa menjawab tantangannya maka Al-Qur'an salah. Saya bilang tantangan yang mana? Disebutkanlah kemudian surat Al-Baqarah ayat uh, ayat uh, keberapa saya lupa ayat dua puluh 20 22 kalau saya 23 wa ingkung <tuh>. tum fi roibim ala abdina fa'tu suratin dan bila tetap kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad maka datanglah satu surat yang semacamnya ketika saya baca itu saya bilang ini serius ini saya baru melihat ada satu kitab yang nantangin manusia yang ada sebelum-sebelumnya yang saya baca adalah kalau nggak tesis, kalau nggak itu skripsi, di dalam kitab ini semuanya pasti ada kesalahan, saran dan kritik diharapkan untuk penulis yang masih hijau. Kalau ada sesuatu perbaikan, boleh nanti diberikan pada kami. Ini satu-satunya kitab yang bilang ini sempurna dan nantangin orang. Saya bilang ini serius. Dia bilang ini serius dan silahkan datangin yang semacamnya. <aaa fisukat> walanta <worshipful> fa betul dan dan kalau kalian tetap tidak bisa dan tidak akan pernah bisa maka jagalah diri kalian daripada Background. api neraka yang bahan bakarnya naswal hijarah manusia dan batu-batu dan saya lihat ini dari mana kemudian yang menjadi tidak bisa didatangkan semacamnya dijelasin satu-satu pada saya ini loh gaya bahasanya setiap nabi punya mukjizat Musa diragukan ketika dia ngaku sebagai seorang nabi bahwasanya Isa juga diragukan ketika dia ngaku sebagai seorang nabi namun Allah menurunkan pada dia argumen buktinya itu adalah mukjizat nah bagi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka mujizatnya adalah Alquran dan mujizat yang lain sudah selesai ketika nabinya selesai, mujizat ini tetap terjaga karena dia adalah nabi terakhir. Semakin saya baca, semakin saya bilang, saya waktu itu nggak punya lagi jawaban, dan saya cuma mikir gini: satu setidaknya sampai di titik itu, ini adalah satu-satunya kitab yang berani nantangin manusia. Dan kalau seluruh manusia belum ada yang bisa sampai dengan saat ini, berarti itu juga sulit bagi saya untuk bisa mendatangkan semacamnya. Hmm. Maka saya bilang kepada Ustadz Fatih Karim pada saat itu, kalau ini memang tidak ada yang bisa mendatangkan semacamnya, berarti ini adalah Tuhan yang ngasih ini. Berarti dia hmm. satu-satu uh, hmm. satu frekuensi dengan semua keajaiban yang saya lihat di dunia, kerumitan kehebatan ya kalau bahasa tadi apa namanya supreme being itu yang ada di hmm. dunia menciptakan segala sesuatu yang super detail ini makanya saya bilang kalau begitu Allah adalah Tuhan saya. Subuh akhirnya saya mutusin Allah Tuhan saya. Nah, masyaallah masyaallah. Nah. Masya 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 yang harus kita garis bawahi untuk kita semua ya. Dan yang dibacakan itu bunyinya begini kul ing kuntum fi roibin mimma nazzalna ala 'abidina Fatu Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Fatu nih Coba datangkan satu surat. Satu surat saja seperti Al-Quran. Jadi manusia ditantang kalau lo ragu sama ini, coba datangkan. Saat itu memang langsung dijawab sama kafir-kafir Quraisy kan ada yang bikin ini bikin itu, tetapi tidak ada yang mampu yang menyepadani, ya. menyepadani Al-Qur'an itu. Nah. Lalu Allah mengatakan illam ta'falu ta'falu. Kalau kamu nggak mampu dan pasti kamu nggak bisa. Ini luar biasa. Kalau nggak bisa dan pasti nggak bisa. Hmm. <laughs> Kalau kamu tidak sanggup pasti kamu nggak sanggup. Udah takut saya sama neraka. Hmm. Ini ternyata ini ayat ini yang membuat Felix Shaw mm. ya, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini catatan buat kita semua umat Islam yang tradisional bahwa ayat inilah yang membuat uh, seorang Felix Shaw dengan kecerdasannya, beliau ini seorang yang intelektual uh, tunduk pada ayat ini gitu loh. Yang tadinya berbantah-bantah tentang agama bla bla bla, bla mm. sampai menjadi ateis. Kemudian agnostik begitu bertemu ayat ini bahwa dia tunduk bahwa oh ini memang memang dari Tuhan yang menciptakan alam ini menas satu satunya yang mengatakan agama yang berani menantang manusia hanyanya Al Qur'an Al Islam disitulah Felix Shaw menjadi Al Ustaz Felix Shaw waktu itu belum nih <laughs> Dan, dan akhirnya, ketika masya Allah, semakin kita mempelajari Al-Quran, Al memang masya Allah, memang Al-Quran itu memang sesuatu yang lain yang pasti bukan berasal daripada manusia. Semakin kita pelajari, semakin kemudian kita merasa aneh. Misal, ada beberapa waktu kita juga membaca surat As-Sof. Di situ ada dua nabi yang diceritakan di surat yang sama, uh, yang kita kenal mungkin nabi yang paling apes di dalam sejarah para nabi, hmm. karena satunya dituhankan, satunya dibuli, <laughs> dan nabi Musa dan nabi Isa. Yang menarik adalah di dalam surat as itu, ketika diceritakan Musa itu menyeru pada kaumnya, dia berkata, "Ya Kaumi." Tapi ketika Nabi Isa menyeru pada kaumnya, dia berkata, "Ya Bani Israel." Okay. Yang menarik bagi saya adalah, "Loh, kok ini kan dua-dua ini kan orang yang sama, sama-sama keturunan Bani Israel. Israel, dan mereka punya umat yang sama, sama-sama juga umatnya Bani Israel. Israel." Dalam surat yang sama, surat as tapi ternyata satunya ya Kaumi, satunya ya Bani Israel. 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 Ternyata setelah kita berpikir, berpikir, baca, lalu kemudian dengerin para para ulama, ternyata ada penjelasannya, Bang Haji. Penjelasannya hmm. juga mind blowing juga. Bahwa saya ulama-ulama menjelaskan, Musa itu punya bapak, orang Bani Israel. Yeah. Maka ketika dia berjumpa dengan Bani Israel, dia tinggal berkata, "Wahai kaumku, seperti saya orang Chinese, saya punya anak, hmm. anak saya Bang Haji karena istri saya orang Jawa, anak saya ada yang laki-laki hitam." <laughs> Tapi dia punya marga tetap, tapi ganteng <laughs> karena dia orang Cina. Walaupun dia hitam, tapi dia tetap orang Cina karena dia punya marga Felix okay. gitu kan, Xiao gitu kan ya. Nah, tapi kalau anak saya ada yang perempuan, uh, anak saya perempuan putih Chinese, tapi dia nggak bisa nurunin marga saya karena marga itu diturunin daripada laki-laki. Oh gitu ya, uh, sama okay. seperti Bani Israel. Okay. Maka Nabi Musa, ketika dia memanggil kaumnya Ya Kaumi, wajar karena bapaknya Bani Israel, tapi itu tidak boleh berlaku bagi... Nabi Isa. Karena okay. Nabi Isa gak punya bapak. Maka Allah ingin menegaskan dalam surat itu. Ini kemuliaannya Isa. Ibunya tuh perawan. Ibunya tuh gak disentuh oleh laki-laki. Maka dia gak bisa manggil ya kaum yeah. Kalau dia manggil ya Kami, bapakmu siapa? <laughs> Berarti kamu ada bapak dong. Nah tapi Isa berkata, ya Bani Israel. Bahwasanya dia ingin mengatakan bahwa ibuku gak punya suami. Saya tuh gak punya bapak. Nah ini, ini begitu detail di dalam Al-Quran. Perkara-perkara detail diceritakan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Beginilah orang berislam dengan kecerdasannya. Jadi terbukti sekali lagi dan sekali lagi. Beliau ini berislam dengan cerdas. Dengan akal yang betul-betul digunakan. Kalau kita kan gagal. Yeah. Suruh nanya, suruh salah, suruh Ikut aja. Tapi Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Mungkin hal itu saya juga baru nih. Ya. Saya bukan anak pesantren bukan memang. Ya artinya tapi pemahaman antara Nabi Musa Isa. memanggil kaumnya ya kaum karena dia memang anak bapaknya itu Bani Israel. Ya, dan Isa mengatakan ya Bani Israel. Masya Allah. Beliau bisa melihat eh, ya, bahwa kalau kalau ya ini berarti dia punya bapak nih. Bahaya malah. Bahaya. Bahaya. <laughs> Allahumma salli ala muhammad. Lagi-lagi saya melihat bahwa memang berislam harus menggunakan akal dan fikiran. Betul. Karena memang Allah mengatakan hmm. La iqraha fid din kata bayina hmm. Tidak dipaksa dalam beragama karena telah jelas yang lurus yang, yang sesat. Mm -mm. yang lurus yang setuju hanya bisa dilihat oleh orang yang berakal. Betul sekali. Kalau kita nggak berakal, nggak punya pikiran, mm -mm. yang kalau kata Rocky Gerung mm -mm. otak lu didengkur <laughs> <laughs> Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Mohon maaf, mohon maaf. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Mohon maaf. Astagfirullahalazim. Maka, khat apa? Allah min al min al karena jelas yang lurus yang sesat yang benar yang salah itu jelas mm -hmm. itu akan menjadi jelas ketika kita menggunakan akal, akal. kita kita beragama dengan akal dengan berpikir masya Allah subhanallah sekali lagi kita menemukan Mustafarik beragama bukan karena pengaruh-pengaruh lain mm -hmm. eh yeah tetapi betul-betul karena hasil buah pemikiran akalnya. Oke, okay, so what next? Ada contohnya lagi, Bang Haji. Hmm. Tadi kalau misalnya kita oh. mau berkata bahwasanya kota bayyana rusduminal ini ini juga berarti bahwasanya sesuatu yang bernilai itu hanya bagi orang yang berakal sesuatu yang bernilai itu hanya bagi orang punya akal. tapi kalau dia nggak punya akal dia nggak akan menil, melihat itu bernilai. Okay, okay. Uh, saya ngasih contohnya begini. Uh, ini untuk menyederhanakan yang tadi biar kita tidak beristighfar bang mm. uh, <laughs> itu adalah kalau sana kalau sana kita punya. iya saya juga minum dulu. menghindari istighfar. iya cara menghindari istighfar itu dengan contoh. <laughs> kan kalau zaman dulu kan kalau untuk mengkritik orang pakai fabel. Fahil nah, ya. saya juga pakai fabel, jadi jadi ceritanya ada monyet Bang Haji. Monyet ini uh, ditawari dua antara duit dan... eee... Uh, uh, ditawarin dua. Anda monyet ada apa? Uh, ada monyet. Jangan lihat sini. loh oh iya, saya lihat situasi Bang Haji. Kena gitu ya? <laughs> jadi ada monyet Bang Haji ya? <laughs> nah, monyet ditawarin sepuluh... eee... seratus miliar sama pisang segepok Bang Haji. Oke, okay. nah, terus gimana? dipilih pilih mana? 100 miliar atau pisang segepok? pisang lah. Ya. Ternyata sebelum kemudian monyet ini memilih, kita bilang jangan dulu buru-buru memilih. Hmm. Sini saya jelasin dulu. Ini ya, kalau kamu pilih pisang segepok ini, kamu makan hari ini habis ini pisang segepok. Hmm. Tapi kalau kamu uh, pilih yang 100 miliar kamu bisa gunakan 99 miliar untuk beli tanah yang sangat luas sekali, beratus ratus hektar. Kamu tanamin setiap hektarnya itu pohon pisang, dan kamu atur menempat pertanamannya sehingga kamu bisa panen tiap hari nantinya pohon pisang ini, dan kamu nggak akan pernah kehilangan pisang seumur hidupmu. Dan satu miliar sisanya beliinlah pisang untuk sampai ini jadi berbuah. Walaupun kita udah jelasin tiga hari tiga malam mengaji, monyetnya tetap pilih bisa <laughs> karena monyet tidak punya akar <laughs> nah, itu Allah maksudnya jadi masalah. percuma kita jelasin sesuatu yang berharga padahal nggak punya akal jadi nah, nggak boleh istighfar <laughs> ya, itu nggak boleh istighfar kan kita ceritanya monyet <laughs> <laughs> nah, ini masa alexa begini rupanya orang <laughs> Oke, okay, Mbak Felik. What next? Saya bisa anda sampaikan kepada yeah. teman-teman. Nah, ketika kemudian saya sudah mendapatkan bahwa Allah itu adalah Tuhan saya, maka hmm. lengkaplah kemudian perjalanan hidup. Ya, maka saya menjadi tahu bahwa oh ternyata saya menjawab pertanyaan saya. Dari mana asal saya selama ini? Saya baca Al-Quran. Karena saya nggak bisa tahu tentang berita dari mana asal saya sebelum saya dilahirkan ke dunia. Oh, ternyata dulu saya pernah dikumpulkan oleh Allah. Lalu kemudian ditanya, alas subirok Lalu kemudian seperti tadi yang dibaca oleh Bang Haji, bala syahidna. Kita mengatakan bahwa, ya Allah engkau adalah Tuhan saya. Kemudian kita diturunkan ke dunia. Untuk apa diturunkan ke dunia? Untuk dites. Bahwa saya kampung halaman kita ada di surga, kita diturunkan ke dunia untuk menjalani sebuah tes, untuk menjalani sebuah ujian, dan Allah kasih tahu, ini ya saya kasih ya, kamu mau ujian kan, tapi ini open book. Kamu bisa buka nih, apapun yang kamu harus lakukan di dunia ini. Dan semua lengkap di situ, ternyata saya lihat. Dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, Al semua sudah jelas. Salah satu contohnya ibu saya pernah nanya pada saya, Lik, kenapa sih kamu harus benar-benar berislam? Dan kenapa kamu harus ngajak orang-orang kepada Islam? Kenapa kamu harus ngajak kakakmu juga ke Islam?" Saya bilang, "Mi, mohon maaf, di dalam Islam itu aturannya tuh benar-benar lengkap." Contoh hmm. misalnya, mohon maaf saya tanya sama ibu saya, "Mami, kalau menikah kira-kira uh, suri taulah dan dalam pernikahan itu siapa? Siapa orang pernikahan yang paling bagus menurut mami?" Ibu saya enggak bisa jawab. Tapi saya yakin seluruh orang muslim ketika ditanya, kamu mau nikah suamimu kayak siapa? Rasulullah Muhammad Wasallam. Oh. Setiap muslim ketika ditanya, seperti apa perempuan-perempuan yang kamu inginkan? Seperti istri-istrinya Nabi. Hmm. Kan itu adalah kemudian kita bisa ngeliat. Jadi sehingga ketika kita punya masalah rumah tangga, kita bisa langsung relate. Nah sepertinya Allah menurunkan aturan bagi manusia untuk hidup di dunia. Kenapa untuk sini dites? Karena pas balik pada Allah, nanti diuji itu semua. Semua yang kita lakukan di dunia sesuai nggak berdasarkan dengan aturan-aturan yang Allah turunkan. Nah dari situ hidup saya jadi tenang mengaji, karena saya jadi tahu, saya nggak tahu saya akan berakhir di mana, tapi saya tahu bahwa saya, saya punya satu kitab yang bisa di open book, dan saya sudah tahu dunia ini hanyalah sebuah ujian dan nggak akan selesai sampai di sini. Besok ketika saya sampai ke hadapan Allah, saya akan mempertanggungjawabkan setiap yang saya buat. Apakah itu adalah sesuatu berdasarkan perintah Allah atau diri saya sendiri? Oke, okay, tapi eh, gini sebentar ada 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 satu bukan koreksi ya tapi mungkin mm -hmm. uh, sebuah pertanyaan yang mm -hmm. yang menggoda saya ini mm -hmm. tadi beliau mengatakan bertanya kepada mami mm -hmm. mami mengambil teladan dari siapa mm -hmm. kawin itu kan dengan saya jawab beliau tapi orang Islam <coughs> Kalau ditanya perempuan, kamu mau suami seperti apa? Seperti Rasulullah. Kalau laki-laki, kamu mau istri seperti apa? Sih istri Rasulullah. Tapi Bung Felix, uh -uh. Nyatanya perempuan zaman modern ini, kalau nyuruh Rasulullah kan bininya banyak begitu. Itu dia. Bang, gimana ya? <meng> kalau meniru Rasul tapi bisa banyak. Enggak lah. Yeah. Saya udah pernah nanya itu Bang Haji. Nah, pada sih? istri saya. Dan dia jawab, siapa bilang saya menentang poligami? Nah. Yang penting bukan suami saya. Ternyata dia lebih pintar Bang Haji. Ternyata dia lebih pintar. <tanyakan> Jadi, how are you can explain it? Eh, uh, yeah. uh, tentang yang mana, Bang Haji? Poligami, iya, <laughs> yeah. kalau saya biasanya menjelaskan poligami, saya jelasin pada orang-orang yang protes. Saya bilang, pertama di dalam Islam, uh, poligami itu kayak kita pakai baju. Nah, jadi kalau saya suka pakai baju warna hitam, bukan berarti orang lain harus pakai baju warna hitam. Kalau misalnya, uh, saya tidak suka pakai baju warna pink, bukan berarti orang lain tidak boleh pakai baju warna pink. Nah, karena ini. Karena itulah poligami adalah sebuah pilihan, bukan kewajiban di dalam agama. Itu yang pertama saya jelasin pada mereka. Yang kedua, filosofi poligami itu ternyata mengurangi, bukan menambah. Jadi kita bisa kebayang, sebelum datangnya ayat tentang poligami ini, istrinya orang-orang Arab itu biasanya ada 40, biasanya ada 100, ada sembilan unlimited unlimited dua belas dan segala macam bahkan Nabi Sulaiman seribu betul uh -uh. Nabi Daud seratus nah itu dia Kaisar Ming tiga ribu nah <laughs> belum lagi Jenggis Khan ya, Raja Raja Jawa uh -huh. ratusan betul itu yang diakui nah. yang belum diakui kan <laughs> banyak lagi <laughs> <aja. laughs> makanya terakhir Raja Dandut ya. <laughs> nah lalu kemudian ketika itu ketika turun ayat ini langsung dibatasi jadi empat limited dlimited nah artinya pada saat itu mereka sedih sebenarnya ketika turun ayat itu bang uh, para sahabat tentunya <laughs> <Karena> itu, <laughs> artinya orang-orang muslim tuh ketika turun ayat itu justru merasa dibatasin dan hmm. mereka sambil nawatona karena Allah yang ngatur kan gitu kan <laughs> nah jadi itu semangatnya jadi saya bilang justru ini adalah ayat yang menjadi sebuah uh, sebuah pembatas bagi orang-orang muslim khusus khususnya laki-laki pelindungan pelindungan lagi ketika ayat selanjutnya wa in khiftum alla ta'dilu. Betul. Fawahidatan. Betul. Kalau kita takut, kalau kita kalau kita khawatir kan gitu kan Tidak. ya, maka satu saja. Tidak bisa satu saja. Betul. Masyarakat. Masyarakat. bagi orang-orang yang lemah seperti saya. <laughs> <laughs> satu aja. <laughs> satu aja. <laughs> <laughs> Itu aja udah setengah mati, Pak. <laughs> kalau satu tambah satu, setengah tambah setengah. Mati lah kita. <laughs> Jadi subhanallah teman-teman bahwa Islam ini ternyata dalam konteks poligami hmm. yang banyak orang menyalahpahami sebetulnya dengan empat itu sudah membatasi laki-laki hmm. menikahi perempuan. Betul. Karena sebelum ada Rasulullah Allah. membawa peraturan ini mah unlimited. Betul. Perempuan udah kayak ikan tembang Benar banget, Ci. semua Dan dan jadi warisan. Nah, ya, kita bisa membayangkan kalau misalnya ada orang menikahi dari umur 20 sampai dengan umur 60 misalnya hmm. dan dia punya anak umur 20, itu ketika meninggal itu anak-anaknya bisa mewarisi istri-istri daripada bapaknya. Ya, nah, kalau punya anak kan ini bingung nyebutnya Bang Haji. Nah. <laughs> Nah, jadi subhanallah keindahan-keindahan kebenaran Islam ternyata dengan poligami itu pertama, membatasi lagi, membatasi kaum laki-laki yang sebelum Islam datang itu tanpa batas, nggak terbatas. Betul. Sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan, Banyak. ini sejarah loh, hmm. gak bisa terbantah. Nah dengan dibatasnya empat, itu sudah pengurangan. Itu pun, Wa in boleh empat kalau kamu bisa adil. Betul. Apa itu adil? Adali ke ala ta'ulu. Adil itu tidak menyakiti perasaan perempuan. Mm -hmm. Bukan seperak, seorang seperak setetes seorang setetes. <laughs> Betul. <laughs> Betul. Tapi bagaimana istri-istrimu itu tidak teraniaya? Mm -hmm. Masya Allah subhanallah sehingga ulat saat pelik bilang tadi itu pilihan. Betul. Pilihan itu pilihan. Mm -hmm. Jadi masya Allah. Saya pernah uh, nanya Bang Haji, uh. pada ustadz saya yang poligami. Ada oh. dua ustadz saya yang poligami dan dua-duanya dipaksa sama istrinya. Oh, <laughs> mungkin penonton gak percaya, tapi ini fakta. Saya rasa anda tengah berdoa itu uh, ya. <laughs> iya, saya tengah berdoa kapan saya dipaksa. <laughs> Nah dan ketika saya tanya sama Ustadz-Ustadz saya, e, ternyata mereka semua dipaksa sama istrinya. Nah, dan yang menarik adalah karena istrinya tuh punya-punya banyak temen e, di, ketika di kampus. Mereka sama-sama berjuang, mereka sama-sama berdakwah. Tapi karena ini nikah duluan dan ternyata mereka punya temen yang sampai umur 30, 35, 40 insyaallah. belum sama sekali menikah. Insyaallah. Nah ternyata perempuan ini, istrinya Ustadz saya ini merasa begini. Dia ceritakan bahwa e, saya merasa saya tuh sempurna sebagai perempuan ketika rahim saya tuh benar-benar dimanfaatkan. Jadi kan sempurnanya perempuan kan, ketika ada rahimnya, rahimnya dimanfaatkan untuk melahirkan, maka dia bilang, "Saya juga rahim." Oh iya, itu berarti sempurnanya dokter. Jadi ada ada rahimnya ketika dimanfaatkan, terus kemudian mereka, dia bilang pada pada suaminya, "Tolong agar teman saya ini juga dibantu sehingga dia bisa untuk menjadi sempurna." Nantinya, ya, bagi saya juga nggak bisa membayangkan sih, seperti apa. Terus saya tanya, setelah itu ribut, gak rumah tangga ya, ribut lah, kata dia. <laughs> ya namanya rumah tangga mau dia satu mau dia dua tetap aja kan sebenarnya <laughs> tapi ya tadi tergantung kemauan menit. setidaknya saya melihat bahwa saya ternyata ada juga perasaan perempuan yang tadi tidak tidak apa yang namanya tidak hanya dia berpikiran bahwasanya dia tidak bisa untuk dibagi tapi ada juga yang merasa memang dia pengen untuk membantu saudaranya dan sekarang ini subhanallah ya, itu Islam itu kan untuk sejak zaman bahkan zaman Ibrahim mm -hmm. sampai hari kiamat itu solutif ya Ternyata makin lama makin hari ini saat mm -mm. populasi eh, perempuan tuh lebih banyak yeah. dari laki-laki. Betul. Saya pernah diundang oleh sebuah negara. Mm -mm. Ini cerita true story. Mm -mm. Sebuah negara <coughs> yang waktu itu eh, rasio perempuan dan laki-laki di sana itu tujuh banding satu. Wow, wow. Amazon itu ya. Allah, 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 <tuk> ya. <tuk> Boleh dikasih tahu itu <tuk> <tuk> 7 banding satu. Saya nggak tahu diundang begitu. Ternyata ya memang masalah poligami. Hmm. Nah saya cuma melihat Subhanallah, ya Allah ini makanya <tuk> Al Islamu ya Allah ya eh, sangat. Mm -hmm. Holistik komprehensif mm -hmm. dan menjawab seluruh tantangan manusia. Dan agamanya fitrah ya, sesuai fitrah manusia. Nah sekarang kita banyak mendengar ada di sebuah negara apa. Menurut mm -hmm. oh, saya saya lupa itu, saya pernah lihat di internet itu. Mm -hmm. Bahkan pemerintahnya mengizinkan berisi empat <tuk> gitu kan. Iya, yeah, mm -hmm. di negara Eropa Timur. Eropa Timur ya, mm -hmm. eh. itu memang dia diperintahkan karena. Dikasih insentif. Bahkan ya, bahkan, mm -hmm. ya, bahkan, mm -hmm. bahkan. Karena populasi perempuan lebih banyak, kalau satu-satu-satu gitu, yang lain bakal jadi apa gitu loh? Dan fertility rate-nya turun di bawah dua, Bang Gitu ya. sehingga itu mengancam eksistensi negara. Jadi ketika fertility rate-nya sudah di bawah dua, itu berarti negaranya tuh ke depan bisa bisa kiss to eksis. Dia bisa gagal untuk untuk ada, kayak di Jepang, Korea, dan negara Eropa Timur. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi poligami pada prinsipnya itu satu justru untuk melindungi perempuan pada hakikatnya dan ketiga bahwa Allah sang Maha Pencipta itu Maha Tahu ya bahwa al-Islam ini semua hukum hukum itu bisa diterapkan pada satu situasi dan kondisi tertentu artinya mm. aplikatif ya untuk, betul mm -mm. untuk kebutuhan manusia kayak gitu heeh mm -mm. subhanallah alhamdulillah anything else Ya, yeah, dan dan akhirnya setelah itu kita yakin setelah kita masuk Islam bahwa kita akan kembali pada Allah sehingga kita bisa ini tuh Bang Haji, kita bisa prepare dalam kehidupan tuh berdasarkan apa yang kita inginkan nanti di akhirat. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Nah ini yang sekaligus menjadi otokritik bagi saya. Okay. Beberapa waktu ini saya menemukan banyak sekali orang-orang seolah-olah kayak e, menista Islam. Tapi sebenarnya bagi saya bukan menista, saya melihat itu adalah otokritik bagi saya secara pribadi sebagai seorang pendakwah di dalam Islam. Okay. Karena seolah-olah orang-orang tuh zaman sekarang e, ingin berkata kepada kita. Oke okay, kamu Islam, oke okay, agamu bagus, oke okay, agamamu benar, tapi apa yang kalian bisa tunjukin pada kami? nah ini PR besar bagi kita sekarang okay. nah kalau orang sudah memahami dia dari Allah dia akan kembali pada Allah dan ketika dia kembali pada Allah akan diminta pertanggungjawaban di dunia atas apa yang dia lakukan harusnya dia bisa menjawab pertanyaan itu Islamnya akan menjadi produktif, hmm. hmm. masyaAllah 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 hmm. baik dan ya, memang ada satu firman juga yang mengatakan hmm. amanah wa hmm. Ah, kabut iya hmm. yeah. Setiap orang mengatakan saya beriman mm -hmm. Saya hijazah Islam ya, Pasti akan diuji dulu gitu, mm -hmm. kan? Masya Allah jadi Pemirsa Satfalik ini sangat inspiratif Buat kita Ternyata A'dinu wal Agama itu harus rasional Dan orang-orang Yang berakal Orang yang ber Intelektual Orang intelektual itu jauh lebih mudah Menerima Islam Eh, ketiba orang-orang yang oke okay, artinya memang maka kita banyak melihat di luar negeri sana yang masuk Islam ini justru orang-orang yang cerdik pandai orang-orang intelektual lain dengan Islam menjadi murtad itu lain <laughs> mereka karena iming-iming karena ini karena itu dan bukan karena pemikiran yang saya harus mengatakan ini karena memang banyak saudara-saudara kita yang masya Allah, Alhamdulillah dimurtadkan ya, eh? hanya dengan iming-iming bersifat material. Astagfirullahaladzim, Alhamdulillah, Allah memenuhi janjinya. Dan kamu akan melihat nanti manusia berbondong-bondong masuk Islam. Al -azim. Dan di podcast ini, Bung Felix. Hmm. Eh, saya berterima kasih, bersyukur antum udah datang. Saya yang merasa terhormat, Bang Haji. <laughs> Telah memberikan pencerahan ya secara intelektual hmm. sehingga dengan kehadiran Ustaz Felix ini bahwa Islam is very very ilmiah, very 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 logic hmm. dan rasional gitu kan. Ini pastinya sangat bermanfaat penguatan bagi teman-teman yang terlahir sebagai Islam kayak dia ini <tiulah> <tolak> <tolak> lu nggak pakai mikir kan langsung diakui jadi oke barangkali last statement Ya, saya pikir mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mendekatkan kembali amin. antara Islam dan Muslim. Sehingga orang tuh ketika melihat Islam tidak terhalang oleh kita. Amin. Itu aja harapan saya Bang Haji. Amin, amin, amin. 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 Baik pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. <coughs> Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik hidayah amin. kepada kita amin. agar istiqomah dalam al-Islam. Amin, amin. Wallahu'l-mu'afiq billahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita mengisi bisikan Roma, oh, allah. bincang asik bareng Roma. Allah, Setelah asik bincang bareng Roma. asik bareng Roma, bisikan Roma ada bingkisan Roma. Allah. <tuk> nah ini bingkisan Roma ini. Sarung tenun Bang Aji by Roma Irama. MasyaAllah. MasyaAllah <tuk> khair Bang Aji.